pergantian apa saringan udara ya, ada di bawah sini bautnya, di ujung sini ini belum. Oke, jadi kita beli original Yamaha, harganya 55.000, dan kita pasang sendiri. Di bagian bawah situ ada baut banyak bawah sini, kemudian di samping juga ada. Oke, setelah terbuka ini ada oli ya, kayaknya kena oli karena kemarin sempat miring motornya, jadi keluar oli. Dan langsung kita buka yang baru. Biasanya saringan udara itu cuma ini yang dilepas ya, tapi ini modelnya di untuk NMAX harus sama plastik-plastiknya ini dibuang atau diganti. Oke, langsung pemasangan seperti itu. Tapi kenapa yang ori ini kayak itu ori apa KW ya? Nah, ini langsung dipasang sama ahlinya, mantan pembalap road race ya. Road race ya, Bang? Oke, tahun berapa, Bang? 2013. Oh, 2013. Dia sempat ikut di road race. Motor yang dipakai F1 ZR. Oke. Setelah itu dipasang. Oke. Jadi bautnya ada di samping situ ya. Ini sudah kotor sekali filter udara. Mudah-mudahan ada perubahan setelah itu ya, diganti. Jadi bautnya ini, kemudian di bawah itu kalau nggak salah ada 2 atau 3, sama di ujung ada 1. Oke, seperti itu aja. Sangat mudah ya untuk penggantian sendiri filter udara NMAX. Ini yang model baru nih, keluaran terakhir. Thank you udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.